Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sapi di kandangnya. Kandangnya Pak siapa, Pak? Bapak siapa namanya? Mas Edi. Mas Edi. Mas Edi kurang lebih ternak berapa tahun, Mas Edi? Kok bisa memiliki sapi segini banyaknya, Mas? 15-an tahun lebih. 15 tahun ya, Mas? Iya. Yeah. Berawal dari berapa sapi, Mas, kok bisa banyak punya banyak sapi seperti ini, Mas? Dari tiga ekor sapi. Iya, hidupan. Ini sistem breeding ya, Mas? Iya, breeding. Nah, ini penampakan sapi beliau. Berawal dari tiga. Tiga itu indukan semua ya, Mas? Iya, indukan semua. Oh, indukan semua. Sudah 15 tahun beternak. Kalau untuk jenis sapinya, Mas, di kandang Mas Edi ini apa aja, Mas? Ya, ada metal, ada PO. Oh, campur-campur ya, Mas? Iya, campur. Campur-campur ya? Iya. Kalau campur-campur ini, pernah nggak ada kendala-kendala sakit kayak gitu, Mas? Ya, dulu ada, tapi sekarang nggak ada. Dulu PMK itu. Penyakitnya cuma PMK aja ya, Mas? Iya. Ada nggak resep-resep obat tersendiri, Mas? Ya, jamu itu, Mas. Oh, untuk pakai jamu aja ya, Mas? Iya. Nah, ini sapi beliau ini. Ini termasuk sapi limosin ya, Mas? Iya, limosin. Metal ini, Mas. Oh, ini. Oh, metal. Tapi kok yang satunya nggak ada tanduknya, bukan limosin, bukan, Mas? Oh, iya, itu limosin. Ini ada sapi balinya satu, Mas. Iya. Ini yang hitam ini sapi apa namanya, Mas? Itu Brangus, Mas. Brangus ya? Jadi berawal dari tiga indukan ya. Sekarang sudah menjadi banyak betul ini sapinya. Kalau untuk modal kandangnya sendiri, Mas, modal kandang seperti ini itu sampai harga berapa, Mas? Kandangnya. Ada 15 juta, kurang lebih ada ya? Ya, 10-an juta lah. 10 juta ya, Mas. Ini ada sapi Bali juga ya. Jadi campur-campur ya, Mas? Iya. Bali ini ya, yang hitam ini. PO nih ke Mas, blaster. Oh, blasteran PO. Tapi hampir mirip Bali Mas sapinya, Mas. Iya. Nah, di sini juga ada sapinya. Kalau informasinya ini ada yang mau dijual ya, Mas? Iya. Ah, ini yang ini, Mas ya? Iya. Minta harga berapa ini, Mas, kurang lebih, Mas? Ya 14-an lah. Minta harga 14-an ya, Mas. Itu net apa nego, Mas? Ya nego. Nego ya, Mas? Iya. Kalau ini jenis sapinya metal ya, Mas? Metal. Nah, ini penampakan sapi beliau, sapi metal yang ditawarkan kurang lebih di angka 14 ya. Ini masih nego ya, saudara-saudara. Jadi untuk sapi ini masih nego di kandangnya Bapak Edi. Yang lainnya belum ada yang mau dijual lagi, Mas, cuma satu itu ya? Iya, belum. Nah, ini Brangus juga, ini persilangan ya? Iya, itu persilangan. Berawal dari tiga indukan. Kalau untuk pakannya sendiri, apa cuma daun singkong ini ada tambah lain, Mas, selain daun singkong ini? Iya, cuma daun singkong, suket. Rumput ya? Rumput itu. Oh. Kalau untuk apa sindas kandangnya nyampe full ini ya. Berapa ekor ini kurang lebih? Kurang lebih di angka 12 ya? 12 ekor. Ekor. 12 ekor. Mantap betul ini saudara-saudara. Berawal dari tiga indukan bisa memiliki sapi segini banyaknya. Indukan yang pertama di kandang sampai ini yang mana, Mas? Yang itu pinggirin.
yang pinggir warna hitam ini bukan? Iya, hitam. Ini dipelihara udah berapa tahun, Mas? Wah, udah sampai 17-an tahun lebih. 17 tahun. Udah mantap betul. Berarti sudah kali, banyak ngasilin anak ya, Mas? 10-an kali anakan. Wow. Ya ini termasuk anaknya yang sebelahnya? Iya, itu anaknya sebelahnya itu. Wow. Kalau untuk kawinnya, Mas, dia kawin suntik ini minta di dokter hewan atau mantri hewan? Ya, dokter hewan. Oh, jadi nggak bisa request itu jenis sapi apa, seni sapi apa gitu nggak? Ya bisa, tapi kan kalau nggak jadi ya ganti. Oh, kalau nggak jadi ganti ya, Mas. Paling favorit ganti. Itu kalau seandainya ini apa, Mas? Menurut sampean paling favorit ininya apa namanya suntiknya itu? Ya metal maunya. Oh, sapi metal maunya ya, Mas ya? Nggak jadi ya ganti limosin. Ganti PO. Jadi ini salah satu indukan handalan beliau ini. Sapi yang sudah dipelihara kurang lebih 17 dan sudah banyak menghasilkan anak. Berarti kalau untuk obat-obatan untuk sementara belum ada ya kandang sampean, Mas ya. Cuman pakai ini aja jamu pas waktu PMK iya. Aja ya. Tradisional. Obat tradisional. Kalau obat tradisional untuk PMK-nya itu apa aja, Mas? Ya temulawak itu, temuireng, kunyit, madu. Oh, temulawak, kunyit sama madu. Oh. Berawal dari tiga indukan bisa jadi banyak ya, saudara-saudara. Hasilnya. Berarti modalnya berapa beli tiga indukan ya, Mas? Kalau dulu ya udah lupa sih. Udah lupa ya saking lamanya ya, Mas. Kalau dulu beda perubahan iya. Harga sama sekarang ya, Mas. Jadi kalau dulu murah sekarang udah sain. Ini berarti yang dua ini juga udah lama ini dipelihara indukannya. Barengan sama yang ini, bukan? Yang hitam. Bareng ya, Mas. Kok nggak pelihara kambing, Mas? Pelihara itu, Mas. Oh, ini kambingnya sebelah ya, Mas. Cuman sedikit tapi ya, Mas ya. Untung mana, Mas, pelihara sapi sama kambing, Mas? Ya enakan sapi. Enakan sapi ya, Mas. Kalau untuk cari pakannya simpel ya, Mas. Ada pakan tambahan nggak, Mas, selain rumput sama daun singkong ini? Atau nggak ada. Sama sentrat-sentrat itu nggak ada? Nggak ada. Jadi cuma menggunakan pakan cari alami. Rumput sama daun singkong alami, tapi pertumbuhan sapinya lumayan bagus ini. Hasilnya lumayan bagus kalau informasi dari beliau ini. Walaupun dengan hasil modal sederhana, tapi hasilnya lumayan bagus ya, saudara-saudara. Ini juga sebagian banyak campur-campurin sapinya, jadi nggak cuma satu macam sapi. Berawal dari tiga indukan dipelihara kurang lebih 17 tahun, sekarang bisa menjadi banyak. Walaupun saudaraku ada yang berminat untuk beli sapi di kandangnya Mas Edi tadi ya, yeah. Mas Edi ini. Ini kalau informasinya ini sapi pejantan, jenis sapi metal. Beliau menawarkan dengan harga 14 juta ya. Itu masih nego. Kalaupun ada yang minat nanti bisa komen di kolom komentar. Walaupun dengan jenis sapi berbeda-beda, metode pakannya masih tetap sama. Obat-obatan dan cara pemeliharanya sama. Hasilnya masih lumayan bagus ini, saudara-saudara. Ini di kandangnya Mas Edi. Tapi kalau betina belum pernah jual, Mas, selain pejantan ini, Mas. Belum pernah jual sama sekali ya, Mas? Belum. Oh. Mungkin itu sedikit banyak informasi yang bisa saya dapatkan, saudara-saudara. Kalau untuk pakannya sendiri, beliau masih
sama di tempat yang lain, masih menggunakan rumput. Untuk tambahan yang lain tidak ada ya. Kalau untuk obat-obatan, beliau menggunakan obat tradisional. Informasi tadi sudah diberikan oleh Mas Edi. Kalau untuk jenis sapinya, tadi sudah saya review. Ada sebagian sapi mental, kopioran, sapi Bali, dan ada yang lain. Walaupun berbeda-beda sapi, tapi satu metode pemeliharaan, tapi aman ya, saudara. Mungkin itu sedikit banyak informasi yang bisa saya dapatkan dan bisa saya bagikan. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum.